Yo, nice, balik lagi di channel paling berfaedah Sabi SKI. Di video ini gue mau memberi tips supaya bisa menyelesaikan weekly event kedua. Yang gue anggap kalian sudah selesai week event 1, tapi kalau belum kelar kayaknya bisa dikejar ya. Masih bisa dikejar, jadi ini belum dikunci. Di week 1 itu gampang-gampang semua, play Avenger 250 kali itu. Bang, gimana tuh cah play 250 kali? Ya bisa lah, kalau kalian farming ya, kalau kalian udah biasa sama game ini tuh pasti bisa. Jadi tidak ada alasan yang adventure kecuali kalian udah setengah pensi gitu ya. Itu nggak apa-apa juga, nggak salah. Terus power up hero 5 ini juga kalian pasti ngerti yang namanya power up hero itu, nggak usah gue jelasin lagi. Terus habis itu enter special dungeon, ini enter special dungeon tuh biar gimana juga pasti selesai ya. Celestial Tower juga udah lewat, sorry. Gue gak sangka konten ini masih perlu penjelasan nih. Jadi gue gak bikin ya week 1, sekarang kita move on aja ke week 2. Belum terlambat, ayo selesaiin week 1 nya. Ini ke week 2, ini play adventure 500 kali. Ini seperti week 1, cuma lebih banyak 2 kali lipat, 500 kali, jadi itu agak berat sih ya. Agak berat buat yang gak biasa, bagi gue sih enteng itu tuh udah selesai, gue juga gak sadar. Terus habis itu, jadi kalian kalau selesaiin semua quest ini, kalian bisa dapet 750 ruby total dari sini sama sini. Sama dari week 1 nya 250, jadi 1000 ruby ya total sebenarnya. Bukan 750, gue salah ini. Jadi totalnya ternyata 1000 ruby, gila ini mantep sih. Untuk persiapan Mythica Awakened Truth ya, ruby itu. Jangan buat kostum, terserah sih, itu suka-suka kalian rubinya. Kalau rubinya kalian segini sih ya bebas, mau kostum, mau apa, terserah. Oke, yang adventure gue gak usah jelasin. Itu pilihan masing-masing, kalian mau farming apa enggak. Kalau gue kan pakai adventure ini untuk farming ruby ya. Jadi adventure ini 500 kali gak berasa, tau-tau selesai sehari langsung selesai sama gue ya. Terus ini play adventure 820 normal 5 kali. Ini mudah sekali ya. Ini gue udah selesai. Sama gue akan satukan quest yang ini, adventure 5 kali. Yang ini 820 tinggal begini aja, masuk adventure. Terus yang normal, yang normal ini kita ke map 8 820 yang ini Delon. Ini nggak usah takut sama Delonnya ini kan ada tulisan imun to all damage 4 times. Delon di 820 enggak, Delon 8 map 820 enggak ada shield apapun, jadi enak. Ini enak, kenapa Delonnya nggak ada shield? Ini ada hubungannya sama story. Jadi di story 7X ini kan ceritanya Evan ngejar Delon sampai ke Miss Isla ini ya. Dia tuh Delonnya ini Delon palsu. Delon yang ada di map ini itu Delon palsu. Delon, jadi aslinya ini tuh cuma bayangannya Wukong, cuma bulunya Wukong ya, cuma jembutnya Wukong. Jadi ini makanya Delon di sini lebih lemah. Caranya ini bisa sembari farming ruby. Ini pakai Yonhi aja. Yonhi-nya juga item PVP. Kayaknya nggak ada item juga bisa tetap menang. Cuma kalau bisa ada item speed lah. Ada item speed, yang penting speed. Gua rasa plus 5 juga udah cukup sih. Cuman kalau bisa plus 10 ya, pakai item PVP ya. Kalian pasti punya item PVP plus 10. Kalau ada PVP ya lebih. Aduh, ini pokoknya gampang lah, ini gampang. Caranya cuma begini. Ingat ya, normal jangan isi ya. Ini nggak usah keluarin apa-apa. Tiung tepok. Nah, mereka pasti nyerang. Beng. Tung. Wah, dia gak nyerang Yonhi. Oh, nyerang. Aman. Tiung, tepok, pecah, bezep. Nah, ini langsung keluarin skill atas. Karena ada piercing. Jangan keluarin skill bawah ya. Jadi gak kelar. Jadi gak kelar nanti. Tuh kan, sininya ada. Tuh kan, Delonnya kosong. Gak ada shield. Karena ini cuma jembutnya Wukong. Aman. Tenang, ini biarpun mati, tetap XP nambah. Tenang aja, jadi bisa farming ruby. Sambil selesaiin 5 kali. Efisien jadi ya, sambil menyelam minum air. Sebenarnya gak efisien itu namanya mati sambil menyelam minum air. Kalau air masuk ke tenggorokan lu saat lu keadaan tenggelam, keadaan di dalam air, itu mati namanya. Lu bakal itu menjemput ajal. Terus abis itu yang ini kalian udah selesai, ini gue udah selesai nih. Gue ambil hadiahnya. Terus abis itu fight in world boss. Ini juga gak usah gue jelasin. Kok kalian males, kalau kalian males banget sama world boss, itu bisa keluar masuk pakai satu ruby ya. Keluar masuk ini cuma satu ruby makannya. Tuh, satu ruby doang. Jadi kalau kalian malas mainin ini, itu silakan pakai cara itu aja. Terus world boss ini gampang. Terus complete an exploration kali 5. Oke,
Ini exploration juga akan selesai seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kalian kepepet, misalkan kalian nonton video ini hari Rabu gitu, besoknya kan update tuh, jadi weeknya udah habis, jadi udah basi event tadi. Ini kan gue udah selesai nih. Kalau belum selesai, jangan pilih 24 jam, pilih 12 jam aja. Atau kalau ruby kalian banyak, kalian boleh pilih yang 24 jam tetap gini. Abis itu kalian ini finish now. 100 ruby lu sakit, jadi gue nggak finish now ya, sorry ya. Yang ini aja gue contoh, ini sama aja kok. Ini yang 12 hour aja. Terus selesai rubies, 100 ruby juga. Oh, gue baru tahu nih. Jadi sama aja ya, kalian. Gue rasa kalau kalian nggak kelarin yang exploration ya, ya wassalam sih. Cuman kalau kalian gimana ya? Untuk menurut gue untuk ditukar ini kan berapa kali ya? Ini 5 kali exploration. Jadi kalian kalau finish now itu buang 500 ruby. Dapatnya sih ya balik modal sih ini. Dapat masih profit ruby. Jadi gue rasa kalau kalian nontonnya Rabu sebelum update itu ya oke aja lah. Tapi masih ada exploration lain yang ini. Ini makan 15 ruby. 15 key. Finish tahunnya 90 ruby, masih lebih murah ya daripada yang 100 ruby. Terus yang elemen 100 ruby. Jadi paling murah ini 90 ruby. Kalian masih untung 10 ruby per entry ya. Jadi exploration ini kita selesain kayak gitu kalau urgent ya. Ini selesai, ambil. Terus habis itu Tartarus. Tartarus ini paling susah ya. Tartarus ini gue sarankan kalian yang ini masuk map floor 4 2 tadi disuruh berapa 3 kali ya. Masuk map 4 3 kali, floor 4 3 kali. Ini gampang banget. Kenapa enggak di floor 1 aja, Bang? Floor 1 ada Chloe. Ini kalian lihat floor 1 ada Chloe. Terus ada Karma juga. Karma kan ada Void, terus ada Elysia juga yang punya imun. Jadi agak ribet. Lebih baik langsung floor 4 aja karena floor 4 enggak ada imun-imun apa. Paling si Kang Telur. Kang Telur juga gampang. Squadnya gini. Aduh, sebenarnya cukup 3 hero sih. Sebenarnya cukup 3 hero sih. Ini remove aja nih, remove aja. Cukup begini ya sebenarnya. Itemnya nanti gue kasih lihat setelah ini. Tiung tepok skill Miho. Kenapa pakai Miho, Bang? Miho itu ada incapacitated, artinya musuh nggak bisa bertahan dalam 1 HP. Sedangkan di wave 3 nya ada Kang Telur Awaken, Canceler Awaken. Tuh kan ada death, jadi agak mesti pakai Amelia. Drop. Ini langsung skill Yeonhee aja. Ada Kang Telur. Tuh kan. Jep. Berserk. Tepok. Darah mereka kecil sekali ya. Tuh, ini langsung mati Tantro. Ini agak lama, tadi gue cuma semenit berapa gitu. Ini agak lama ya, karena tadi ternyata spike-nya bisa bertahan. Oke, ini itemnya item PvP. Asal-asalan aja. Cuma begini dong itemnya. Kalian bisa lihat ya, petnya apa aja boleh. Ini floor 4 tuh gampang banget ya. Tadi kalian bisa lihat damage Yeonhee gue 1000 dari aksesorisnya. Itu kena Kang Telur aja itu sakitnya bukan main. Berarti HP musuh itu cuma sekitar, cuma 2000 HP-nya nih kalian lihat. Cuma 2000, jadi ini gampang banget. Ini udah gue gak usah jelasin itemnya apa aja. Ya gak usah lah. Ini HP dia, mereka dikit-dikit tuh. Lihat cuma segini, karena ini udah dipermudah. Ini gampang banget, jadi floor 4 aduh, udah. Jadi Tartarus kalian spam aja di floor 4 ya. Ini gue udah masuk berkali-kali di floor 4 itu. Jadi makanya nih, ini adalah sebenarnya gue gak bisa buktiin sih bahwa gue masuk floor 4 berkali-kali. Kalian tes aja sendiri. Dapat aksesoris sektor lumayan, nice. Terus dapat ruby.
Wow, ini nih yang bikin terus kita dapat ini. Wow, 750 rupiah kita dapat. Nggak sampai 5 menit. Oke. Jadi gua harap kalian mengerti video ini dan ini wajib selesai ya. Weekly event wajib selesai karena total-total kalian bisa dapat 1000 rupiah. Ini 500, ini 500, ini 250, week 2, week 1 juga 250. 1000 rupiah total. Anggaplah kalian mepet-mepet gitu. Selesai explorationnya itu Rabu malam. Ini kita spam yang ini, spam finish now-nya. Spam finish now yang 90 rupiah 5 kali ya. 5 kali 450 itu tetap untung. Tetap untung sekitar 550 ya. Karena 500, karena 1000 dipotong 450 rupiah untuk biaya finish now. Oke, jadi cukup sekian aja video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan semoga bermanfaat untuk kalian. Peace. See you on the next video.